Halo guys, welcome back to my channel. Nah, pada kali ini aku mau unboxing nih dari Samsung. Di sini ada AirBuds Galaxy Buds Pro. Nah, bisa kalian lihat ya. Nah, jadi di sini akan kita lihat apa saja yang akan kalian dapatkan dan seperti apa isi di dalamnya. Nah, jadi sebelum kita mulai jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa klik tombol lonceng di bawah. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Keep on watching. Guys, di sini sekarang sudah ada, kalian bisa lihat sendiri ya, dari Galaxy Buds Pro. Nah, dan ini terdapat beberapa varian warna. Nah, yang akan saya unboxing ini warna black. Nah, langsung saja kita buka. Nah, yang pertama-tama itu kalian akan mendapatkan sebuah kotak yang berisi buku ya. Nah, ini adalah buku panduan dari Galaxy Buds Pro, garansi resmi. Ini, dan di sini juga ada keterangannya, pengisian daya dan lain-lain. Lanjut. Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Nah, di sini keren juga ya Buds Pro-nya. Nah, ini warnanya hitam. Kalau ada lampu hijau ini, dia berarti baterainya terisi penuh dari casingnya ini. Jadi kalau kalian pas kalian pakai itu, dia baterainya akan terpakai. Jika kalian habis memakainya, bisa kalian taruh saja di case-nya ini, dia akan mengisi. Kalau dia merah, dia berarti belum terisi penuh. Kalau hijau, dia udah penuh. Nanti kita coba ya. Nah, dan di sini terdapat sebuah kotak. Dan kotaknya ini ada sebuah charger ya. Nah, di sini ada sebuah charger tip C untuk mengecas Galaxy Buds. Dan berbentuk port USB dan type C. Dan juga ada sebuah kotak. Kotak ini berisi, oh, di sini ada gel ya. Nah, gel ini kalian bisa ganti-ganti ya, atau kalian ubah jika kalian tidak sesuai atau kalian kurang nyaman di telinga kalian, bisa kalian ubah, bisa kalian ganti. Ada yang besar, sedang, sampai kecil. Yang ini varian dari standarnya. Pas pertama dari kotak, dia bentuknya seperti ini, enggak gede, enggak kecil, dia standar. Tapi jika kalian kurang nyaman, bisa kalian ganti dengan gel yang di sini. Oke, langsung saja ya, kita coba bagaimana dia terkoneksi dengan Samsung. Nah, kebetulan di sini juga ada HP Android. Nah, nanti tinggal kita coba tes musik lewat Android, kita sambungkan ya. Oke ya, langsung saja kita coba ya. Nah, yang pertama tinggal kalian buka saja ya, seperti ini. Nah, nanti dia akan muncul pemberitahuan seperti ini ya, Galaxy Buds Pro. Tinggal kalian ambil. Ini yang saya coba, ini yang kanan ya. Di sini ada pemberitahuannya, ada right ya. Right ini berarti sebelah kanan. Langsung saja kita coba ya suaranya. Nah, ini bekerja dengan baik ya. Suaranya keras, tadi jernih dan juga ngebas ya.
Nah, dan di sini juga bisa kita lihat ya dari pengaturannya, kalau lagi dewa dari HP Samsung, dia ada yang namanya Galaxy Wearable. Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Bisa kalian coba, bisa kalian atur modenya, ada suara ambient. Nah, ambient ini kalau kalian sampai memakai AirPods ini, kalian bisa mendengar suara dari luar TWS ini. Nah, kalau kalian memakai mode penghilang kebisingan aktif ini, berarti dia mengurangi suara dari luar untuk masuk ke telinga kalian. Begitu. Oke guys, jadi itu saja yang bisa kalian dapatkan dari pembelian Samsung Galaxy Buds Pro ini. Nah, menurut saya yang varian Pro ini sangat menarik ya guys, dan sangat recommended banget. Nah, untuk kelebihannya itu banyak ya, seperti noise cancelling. Nah, noise cancelling ini dia bisa berfokus pada suara dari TWS kalian. Nah, dan juga dia ada fitur auto switch. Nah, auto switch ini ketika ada yang menelepon, dia bisa switch atau pindah device ke telepon genggam kalian. Nah, dan yang ketiga, dia ada smarting file. Nah, dia bisa cepat menemukan di saat TWS kalian hilang. Nah, dan yang keempat, dia mempunyai desain yang stylish. Nah, kalau untuk kekurangannya, menurut saya tidak ada ya guys. Nah, nggak tahu kalau menurut kalian, kalian bisa komen di bawah ya. Nah, jadi itu saja kelebihan dan kekurangannya. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih.